ada beberapa ya instansi maupun pihak swasta yang mau menerima pegawai itu ketika ditanya Anda lulusan mana, kemudian dicek setelah prodinya tidak terakreditasi, mereka dipersilakan untuk mendaftar di tempat yang lain. Nah ini yang menjadi tantangan berat. Jadi mau tidak mau meskipun kualitas sudah tinggi, tetapi kalau di atas hitam putihnya tidak ada buktinya, maka banyak yang menolak. Oleh karena itu memang upaya Pak Menteri untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi adalah sebagai sesuatu yang harus direspon secara positif. Kami juga merasa bersyukur bahwa upaya-upaya yang dilakukan UNES dalam 4 tahun terakhir perkembangannya luar biasa. Baik dari peringkat itu. Kalau tadi Mas Agung ada klaster 1, 14 perguruan tinggi, UNES juga masih di klaster kedua karena baru menduduki posisi di 16. Kemarin pada waktu PIMNAS, UNES ada di 10 besar, tapi kalah dengan STKIP Sampit. STKIP Muhammadiyah Sampit itu ada di posisi 9. Padahal Sampit hanya dapat 1 emas, tapi emas dari bidang presentasi. Di sana skornya karena bobotnya 80%. UNES dapat 3 emas, tapi dari poster. Poster itu bobotnya 20%. Artinya 3 aja cuma 60, atau kalau di ini kan masih kalah dengan 1. Yang peraknya tidak bisa menutup, sehingga jumlahnya medali UNES lebih banyak. Karena kalau tidak salah sampai 7 ya, dengan peraknya 4 itu. Tapi nggak menutup. Itu jadi sebagai contoh, sampai hanya 1 emas. Tapi kebetulan ya, nah, oleh karena ini juga sebagai strategi Pak Rahmat, jadi tidak usah ngoyo-woro sebagai perguruan tinggi kecil, kemudian membandingnya ini UGM, Brawijaya, UI, ITB aja di luar 10 besar untuk tahun ini. Ini sebagai contoh, jadi satu aja kalau betul-betul diseriusi dan bisa mencapai hasil yang maksimal, bisa mengangkat. Nah ini salah satu branding. Dari kegiatan mahasiswa bisa mengangkat branding sebuah perguruan tinggi. Nah, persoalan itu menjadi kewenangan Pak Rektor, kebijakannya kemana, arahnya kemana, mau serius atau tidak. Makanya saya sampaikan komitmen dari pimpinan menjadi penting supaya ke bawah itu tidak terlalu semangat, tetapi ternyata banyak bos. Kan juga saja semangat larinya paling kencang, tetapi ternyata banyak bos karena nggak bisa dibimbing, akhirnya kan terengah-engah sendiri. Nah inilah yang perlu adanya kebersamaan. Oleh karena itu sekali lagi bahwa yang terpenting satu, sistemnya dibangun secara mantap. Kemudian setelah sistemnya jelas disampaikan kepada seluruh komponen yang ada di UNO, kemudian apa sama-sama mari kita laksanakan secara bertahap, secara konsisten. Insya Allah itu akan tercapai secara keseluruhan. Kalau saya ditanya, Pak, apa sistem penjaminan mutu itu penting? Mungkin saya menjawab tidak. Apabila seluruh komponen perguruan tinggi itu sudah berorientasi pada mutu, jadi tidak perlu diawasi oleh Pak Rahmat, tidak usah dikendalikan oleh Pak Rahmat, semuanya sudah lari sendiri Pak Rahmat. Ini dalam kenyataan semata. Tapi kenyataannya kita tahu bahwa ketika Permenristek Dikti keluar yang mengatur tentang seorang dosen dalam 3 tahun itu harus menghasilkan sekurang-kurangnya satu buku, satu jurnal yang dipublish di jurnal internasional bereputasi, kemudian satu proceeding di internasional conference. Itu aja kok semua rame, termasuk yang berasal dari perguruan tinggi negeri yang sudah mapan, dirasa terlalu berat. Padahal Malaysia satu tahun satu orang dosen itu 3 jurnal di jurnal internasional bereputasi. Indonesia dibalik, satu dalam 3 tahun aja masih mengeluh. Dan inilah sebuah realita karena pola pikir kita memang masih perlu diperkuat, dibangun ke arah yang lebih positif. Nah Pak Menteri kelihatannya Pak, secara bertahap dan publikasi perguruan tinggi di Indonesia saat ini mungkin tergolong yang tertinggi di dunia karena kebijakan dari Pak Menteri. Nah ini mudah-mudahan juga akreditasi semakin menguat, semakin meningkat, dan tadi sampaikan Mas Agung, mudah-mudahan yang dirancang oleh Mas Boni kemarin sore juga sudah cerita, satu prodi sudah submit. Saya minta Mas Agung kalau bisa membantu dari orang itu kelihatannya kekurangannya apa, supaya nanti kalau ada visitasi lapangan Pak Rahmat maupun prodi yang bersangkutan itu bisa menutup
lubang-lubang yang dianggap masih kurang. Karena ketika ada kekurangan di sana sini itu, kita yang penting bisa memberikan justifikasi. Dan justifikasi itu harganya, nilainya semakin tinggi kalau yang menyampaikan oleh Pak Rektor. Artinya Pak Rektor itu harus memberikan janji sebagai sebuah komitmen ke depan akan saya lakukan sesuai dengan standar yang seharusnya. Dan ini menjadi satu bagian penting. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman dari BPM Dinas bisa menjadi bahan sharing, bisa memperluas wawasan, sehingga yang terpenting adalah membangun pola pikir yang baru, membangun paradigma baru yang berorientasi pada mutu. Ada pepatah yang dikatakan oleh Stephen Covey mengatakan begini, you don't learn, you don't think, you don't think, you will think. Jadi, kalau kita tidak mau belajar, maka kita tidak mungkin bisa berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita ibaratnya sama dengan orang mati. Nah, itu katanya semacam itu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Dan untuk mengakhiri, saya itu ini pantun atau bukan, tapi hanya meniru wajah Pak Rahmat untuk nyutik-nyutik. Jadi karena tugas ini berat, ya saya ambilkan dari yang ada. Jadi berakit-berakit ke hulu, berenang ke tepian. Tapi ini lanjutannya beda. Mari kita bersatu padu untuk mencapai impian. Dan impiannya apa? Nanti Pak Rahmat selaku rektor kan punya visi, Uno punya visi, ya itu saya berharap teman-teman itu. Karena yang saya pentingkan adalah keterpaduan, kebersamaan, keikhlasan dalam bekerja, sehingga impian, cita-cita, visi dan misi akan tercapai secara optimal.